Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan bermain game kantin sekolah simulator lagi ya, karena masih ada side quest yang belum Pupanda selesai ini. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja ke permainan teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, kalau gitu kita lihat dulu nih. Nah, Pupanda sekarang sudah level 20, level mentoknya atau enggak ya, Pupanda kurang tahu sih. Dan di sini Pupanda sudah buka side quest-nya ya, ada 2 buah teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan coba yang lulusan baru terlebih dahulu ya, karena ini yang baru terbuka waktu side quest level 20 teman-teman ya. Oke, kita temui dulu nih, ada apa di sini? Mana ini? Oke, keluar lagi teman-teman. Let's go. Kita lihat ada misi apakah ini? Apakah kita dapat karyawan baru? Semoga aja teman-teman ya. Pemana gak tahu juga sih. Oke. Ada ibu-ibu. Halo, ini ibu atau kakak ya? Kakak kali ya. Salam, boleh minta waktunya sebentar? Dengarkan dia, oke. Namaku Eci, aku baru lulus sekolah dari sekolah masak. Dan aku ingin berkarir di dunia kuliner, oke. Aku ada kepikiran untuk mulai dari kecil yaitu jualan di kantin. Nah, menurut kamu gimana? Kamu bisa jualan di kantinku, mantep nih. Benarkah? Untunglah. Aku tidak nyangka langsung dapat tempat kerja. Tapi aku belum tahu mau jualan jajanan apa. Kira-kira jajanan apa ya yang orang suka? Aku survei dulu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi kita bantu si Kak Eci ini survei teman-teman ya. Bagaimana tapi cara kita survei? Kenapa ada anak SD di sini? Hai kak, ada yang bisa kubantu? Oh, kita tanya dia teman-teman. Jajanan apa yang kamu suka, dek? Aku suka yang digindingin. Oke, terima kasih. Digindingin ya? Oke, berarti kita harus tanya yang lagi nih. Coba kita cari bocil-bocil lagi di sini ya. Di dalam taman tidak ada ya? Di sana ada bocil SMP teman-teman. Oke, kita tanya dulu. Halo bocil SMP, kamu? Nah, di sini dia. Gimana nih? Oke, ini nih. Let's go, kita tanyain. Halo kak, ada apa ya? Jajanan apa yang kamu suka? Es krim kedengarannya enak. Belakangan ini panas banget. Oke, terima kasih. Tadi suka digindingin, yang ini suka es krim. Berarti pas teman-teman ya. Oke, mantap. Ini apaan? Ini kuis dokter Ali kah? Ini si Node kah? Jangan-jangan teman-teman, robot itu? Jadi Pupanda ada lihat katanya di sini ada robot untuk pembersih sampah teman-teman. Apakah ini adalah robotnya? Wih, mantap juga teman-teman. Oke, ntar kita selesainya. Kita selesain dulu quest si Kak Eci ini. Oke, di sini juga ada kakak-kakak nih. Oke, jadi kita nanyain anak SMP, SD sama SMA teman-teman ya. Apa kabar kak? Jajanan apa yang kamu suka? Jajanan? Aku merasa rindu. Aku suka es potong. Nah, ini survei kan apakah kakak akan jual es potong di kantin? Mungkin kita lihat nanti. Wah, mantap nih. Oke, kalau gitu mari kita bilang ke Kak Eci kalau banyak yang tertarik jualan es potong, teman-teman. Es krim atau es potong gitu ya. Jadi bagaimana? Apakah kita punya ide orang-orang suka apa? Es potong. Terdengar bagus. Bagaimana cara bikinnya tapi? Aku akan beli resepnya. Baiklah, terima kasih sudah bantuin aku. Katanya dia baru selesai kursus masak. Kok kita yang beli lalu? Dimana dong kita beli resepnya? Memang di sini ada toko resep. Bang, santai bang. Jangan tabrak-tabrak, bang. Resep? Ini tempat sendok. Dimana jual resep makanan cuy? Ada chef di sini teman-teman. Begitu tuh. Apa yang membawa Dikau ke sini? Di ambang pintu chef yang terkenal. Dikau ingin tanda tangan saya atau Dikau ingin mencoba masakan baru saya? Aku hanya ingin resep es potong. Saya kira Dikau di sini karena Dikau penggemar saya. Saya punya resepnya. Tapi itu tidak gratis. Berikan saya 7.500 LP dan resepnya akan menjadi milik Dikau. Mahal juga teman-teman resepnya ya. Oke lah, nggak apa-apa. Demi kakak Eci bisa berdagang ya. Hebat, saya yakin Dikau bahwa resep ini sangat populer dan sudah diwariskan lewat generasi ke generasi. Apakah Dikau yakin Dikau tak ingin tanda tangan saya? Nggak butuh, makasih. Ya sudah, ambillah resepnya. Nanti Dikau beritahu kalau Dikau butuh tanda tangan saya. Waduh, ini chefnya pede banget ya. Oke, kalau gitu kita kasih ke Kak Eci nih. Ini Kak Eci, resep es potong dari chef terkenal walaupun Pupanda gak tahu siapa ya. kamu sudah kembali, bagaimana? Kasih dia resepnya. Wah, menakjubkan, aku coba bikin sekarang. Kembali lagi kalau aku sudah selesai. Oke Kak Eci.
Jadi kita tinggal tunggu Kak Eci buat resepnya ya. Oke. Kalau begitu kita lihat dulu. Coba deh kita ke tempat Dokter Alik deh sekalian teman-teman ya. Sambil nungguin Kak Eci nih. Oke, ini Dokter Alik. Nah, gimana nih dok? Saya ingin mendapatkan si Nodeh ini nih. Hey. Ya. Dari postur tubuhmu saya bisa menebak kalau kamu itu pengusaha. Wedew. Dari baumu saya bisa menebak kalau kamu itu usaha makanan. Dari bau gak tuh? Dari arah jalanmu saya bisa menebak kalau kamu sering mengunjungi sekolah. Kamu itu pemilik kantin kan? Iya. Muahahaha, saya benar. Jadi begini, saya adalah seorang jenius. Tapi jadi orang jenius kayak saya itu tuh ada kekurangannya. Kekurangan saya adalah saya suka bikin banyak ciptaan, tapi tidak ada yang tertarik dengan ciptaan saya. Ini adalah ciptaan terbaru saya, sebuah robot. Namanya adalah New Official Daily Energy Human. Disingkat jadi Node. Kalau dibalik jadi Hedon ya. Waduh, mahal nih kayaknya. Kayak si Sorop nanti teman-teman. Tertarik, kamu bisa beli ini hanya dengan 10M. What? Mahal banget. Wah, kalau begitu saya kasih diskon. Bagaimana kalau 1000 LP? Murah bukan? Lah, kok jauh banget diskonnya? Lebih murah dari harga resep. Oke, kita bayar ya. Hehehe, terima kasih banyak. Jadi saya kasih tahu sekarang fungsi robot ini. Dia bisa masak, bisa nyuci, bisa bersih-bersih rumah, bisa menjahit, bisa akrobat, bisa bikin NFT, investasi saham, semuanya bisa pokoknya. Tapi anak saya merusaknya kemarin. Hehe. Sampai jumpa lah. Jadi kosokan dong. 01000011 apaan ini? Diproses, tolong jangan dimatikan. Halo. Oh, bisa ngomong. Halo. Baterai. Butuh 3 baterai. Wah, low bed kah? Baterai. Di mana jual baterai? Di toko serba ada ini kali ini. Ini. Nih. Oh, ini baterainya nih. Oke, 3 baterai ya. Kita belikan si Node baterai dulu ini, 3 buah ya. Minta baterai. Coba ya, si Sorup bisa ngomong deh ya. Perasaan bisa deh ya. Oke. Kasih dia 3 baterai dulu ya. Nah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Diproses. Tolong jangan dimatikan. Ini Pupada jadi ingat si Sorup teman-teman. Terima kasih. Nama New Official Daily Energy Human NODEH. Fungsi banyak tapi rusak. Jatuh tangga didorong bocah. Kocak. Didorong bocah coba ya. Dendam bocah sampah. Wadaw. Aduh kasihan. Coba berunding dengannya. Tidak mengerti bocah sampah. Node rusak karena bocah. Oke, kita coba perbaiki katanya. Percuma program sampah. Aduh kocak. Kamu bisa bersihin sampah? Boleh, butuh ternyata habisi orang sampah. Waduh, bukan orang woy, tapi sampah, bukan orang sampah maksudnya. Waduh, ini dendam sama manusia, apalagi sama bocil kayaknya ya. Sampah beneran, berikan sampah. Woy deh, ini Panda jadi kebawa ngomongnya ya. Jadi kita harus cariin dia sampah gitu kan. Waduh, berarti Bupati harus balik ke sekolah lagi dong. Yaudah, kita coba cek quest Kak Eci dulu deh kalau gitu ya. Nah, udah balik Kak Eci nih. Oke, gimana Kak Eci? Ini, silakan dicoba. Jadi bagaimana rasanya? Enak atau tidak? Ini rasanya enak. Oh, terima kasih. Aku takut sekali kalau aku bikinnya salah. Jadi kapan aku mulai kerjanya? Secepatnya. Mengerti, aku akan bekerja keras untuk membuktikannya. Terima kasih atas kesempatannya, bos. Wedel. Jadi kita dapat karyawan es potong teman-teman. Oke, kalau gitu kita balik ke sekolah dulu ya. Oke, kakaknya sudah di sana teman-teman. Nice. Iya kah? Jam berapa nih? Belum dong. Oh, Pupana tutup ya rupanya. Sebentar. Oh, ini ada sampah Pupana, ambil dulu sampahnya ya. Gak ada dibilang kan butuh berapa sampah? Oh, 3 teman-teman. Untung aja Pupana lihat. 3 sampah ya. Oke, sekarang malah nyari-nyari sampah nih. Lah, mana lagi sampahnya? Wah, kantin Pupanda bersih. Sebentar. Kalau gitu Pupanda lihat di sini dulu. Oke, es potong cuy. Kita sudah punya semua pedagang ya. Oke, kalau gitu kita upgrade dulu es potongnya supaya jadi level 5 teman-teman. Biar jadi cakep ya. Gerobak es potong, oke. Nah, kita tingkatkan dulu. Gokil, jadi cakep nih. Terus kita gaji juga, jangan lupa ya. Oke, ini bakso. Wah, ada bakso.
beli di toko eksklusif. Oh, ada juga. Terus minuman juga Pupada sudah bisa buka standnya. Nah, oke, kita maxkan juga ini. Gokil cuy, ini ada ice apa kali di sini ya? Oke, widel. Oke, sebentar Pupada beli stoknya dulu ya. Stok minuman berarti ini beli 5. Oke. Tip. Kalau gitu kita taruh dulu minuman kita. Nah, di sini deh. Oke, ini dia. 1 2 3 4 5. Oke. Isi stok, isi stok, isi stok. Oke, mantap. Sip. Wis, semua stand sudah terbuka, teman-teman. Ini Pupana kurang satu sampah lagi. Ya udah kalau gitu Pupana pergi mancing aja ya. Sehingga Pupana bisa mancing dan dapat sampah. Kemarin kita dapat tisu ya. Oke, ini baru kali ini orang cari gacaan malah cari sampah ya. Oke, kita coba dulu di sini. Apakah kita berhasil? Lalu dapat ikan sih lucu, teman-teman. Oke, tarik. Kecepatan Bu Panda, astaga. Oke. Sabar. Ini baru aja nyemplung ini ya. Kali ini gimana dapat pancingan. Nah. Oke. Nah, easy peasy. Oke. Nah, dapat plastik sampah. Dapat, teman-teman. Bagus. Dapat sampah senang pula ya. Ada-ada aja lah. Oke, kalau gitu kita kasih dulu 3 sampah ke Node ya. Ini Node, sampah-sampahnya. Ini bukan bocah sampah ya. Oke, gimana nih cara kita kasih dia? What? Gimana caranya? Oh, harus botol kah? What? Harus botol semua, teman-teman. Buset. Ya udahlah kalau gitu Pupada tidur dulu ya. Oh iya, katanya di sini. Oh, bisa beli rumah, teman-teman, rupanya. Oh, Pupada baru tahu loh. Oke, karena kita ada uang, kita beli juga, cuy. Woi, thank you brother, selama ini Pupada sudah bisa beli rumah di samping rumahmu. Bisa masuk juga. Apa nih? Oh, yaudah, itu hanya sampah, nggak apa-apa. Rupanya bisa beli rumah loh. What? Dan ini ada kotak. Oh. Oke. Kita buka semua ruangannya, cuy. Nah. Tapi nggak ada apa-apa ya. Yaudah, kita nginap lagi di sebelah. Belum ada kasur, cuy. Aduh, nanti kita dekorasi-dekorasi deh ya. Oke, nah. Bisa beli rumah ternyata ya. Gokil. Oke, tip. Kita numpang tidur aja di sini ya. Rumahnya ada, isinya nggak ada dong. Aduh, kacau. Oke, kalau gitu berarti Pupada sekarang harus cari botol plastik lagi nih untuk si Node. 2 buah, teman-teman ya. Waduh, Pupada coba masing-masing nggak dapat-dapat loh, teman-teman. Malah Pupada dapat ini dan ini nih. Hiu, ini apaan? Pajangan sepertinya ya. Oh iya, pajangan loh, teman-teman. Lucu juga nih. Yaudah, kalau gitu kita taruh ke kantin aja. Pupada juga dapat stok gorengan loh dari mancing. Sampahnya malah nggak dapat loh. Waduh. Botolnya nggak dapat. Kalau gitu Pupada buka kantin aja dulu deh ya. Apa tahu nanti ada dapat botol sampahnya ya. Oke, ini nih. Kita coba simpan di sini. Ting. Wide, lucu juga, teman-teman. Oke, ayo mana botol-botol? Tidak ada botol, buset. Oke, kalau gitu sambil menunggu botolnya, coba Bu Panda lihat dulu di toko eksklusif ya. Oh, ada barang-barang baru juga tuh di sini. Gokil, meja-meja baru cuy. Dan di sini juga ada dekorasi kotak magis. Weh. Oh, ini magic-magic gitu teman-teman ya. Mantep nih. Oke, coba kita lihat ini. Oh, ini gerobak barunya, gerobak bakso loh. Oke, kalau gitu kita akan beli juga teman-teman ya. Oke, sudah berhasil dibeli dan kita mendapatkan gerobak bakso. Oh, di sini teman-teman. Lah, jauh banget letaknya ya. Oke, ini bukan Rabas ya sekarang ya, karena Rabas masih bocil teman-teman di sini ya. Bukan kak bakso di bakso simulator nih. Wede, oke, kalau gitu kita lihat bisa diupgrade juga sih harusnya ya. Sebentar, ada yang ngantri. Oh, ini dia. Oh, oke, ini dia stand minuman kita cuy. Gokil. Nice. Nah, kalau gitu kita coba upgrade dulu kang baksonya nih ya. Oh, langsung maksimal teman-teman. Tinggal digaji aja. Untungannya 10 LP loh. Lebih tinggi dari yang lain ya. Oke, gokil. Loh, minuman-minuman racunnya kemarin hilang loh rupanya ya. Pupada kira bisa jadi pajangan untuk kita nih. Oke, sebentar. Kalau gitu Pupada cari botol dulu ini. Waduh, kenapa harus botol? Coba ya, kan banyak jenis sampah lain nih. Malahnya ada jenis ini, coba ya.
A few inches later. Oke teman-teman, ini dia pelanggan bakso pertama cuy. Gimana nih dek? Waduh, adek pandai aja melihat bakso padahal jauh sini ya. Gokil, 40 LP loh. Ini 4 porsi kak adeknya beli ya. Wih, itu merah banget dek. Itu cabai pakai bakso atau bakso pakai cabai? Oke, ini dia juga yang Kak Eci yang dagangan es potong teman-teman ya. Mana nih yang beli es potong nih? Bu, es potong pagi-pagi mantep bu, biar mules. Oke, nah nih, es potong nih kayak ini. Wah, bakso juga dia ya. Lebih tertarik dengan bakso teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu deh ini untuk botol plastiknya ya. Ketemu nih botol plastiknya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sambil pupanya nungguin botol plastiknya ya, rupanya ada NPC spesial datang beli bakso teman-teman, yaitu Andi Lukito ya. Wedeo, 100 LP lagi tuh. Gokil, rupanya ada NPC spesial yang bisa datang teman-teman ya. Gokil, mantap. Oke, apakah ada NPC lain yang bisa datang juga teman-teman selain si Bang Andi Lukito? Apakah dia akan duduk juga makanya? Ayo Bang, silakan Bang, duduk di meja yang bagus Bang ya. Gokil cuy. Ini ngomong-ngomong dari tadi nggak datang-datang. Nggak dapat-dapat ini Pupanda botol sampah ini. Oke, dan tadi Pupanda rencananya mancing kan untuk cari sampah. Mana dapat hiu-hiu yang lain teman-teman. Kucak. Siapa lagi yang nggak bayar nih woy? Mana nih yang nggak bayar? Wah, ada bocil ini ya. Ceter. Dan di sini ada bocil event lagi nih. Oh, ini bocah asmara kah? Oh iya dong. Oke. Dia pengen nembak, cuma gak tahu caranya. Itu mah kamu dari kemarin ya. Bisa bantuin cari aku. Salah. Temanku Bunga kak. Bunga lagi dong. Yah. Tuh. Dia masih pengen nembak si cewek ini teman-teman. Gak kelar-kelar perjuangan dia ya. Waduh, kasihan banget. Oke, apakah kali ini dia akan diterima teman-teman? Kita lihat saja nanti ya. Ini sampahnya gak ada yang botol kah? Tuh, tisu semua loh. Lah, giliran dicari gak ketemu-ketemu ya. Udah, Pupanda belikan dulu ini si bocil bunga teman-teman. Kasian banget dia tuh, gagal terus ya. Halo pak, saya mau beli bunga lagi pak untuk bocil kasmaran pak. Tuh ada quest juga kan di sana kah? Ntar ya, quest apaan lagi ya? Terakhir kita dapat quest itu quest kucing teman-teman kalau nggak salah Pupanda ya. Oke, kita kasih dulu si bocil ini nih. Oke, nah. Oh, sekarang setiap kita keluar, pengunjungnya hilang loh. Oke, kita kasih dulu nih. Ini, dek. Kok nggak bisa? Oh, ini. Nah, oke. Apakah kali ini dia akan diterima, Bung? Teng-teng-teng. Katanya kawanmu. Ya. Wah, kali ini mau tuh, teman. Wah. Setelah 3 kali berusaha cuy, akhirnya diterima. Gokil. Mantep. Pakai teori bawa-bawa nama teman tadi ya. Kocak. Oke teman-teman, akhirnya Pupanda mendapatkan 2 botolnya ya. Waduh, dari tadi nungguin ya. Ini sampah diproses, tolong jangan dimatikan. Data disimpan, sampah teridentifikasi, sampah lagi. Lagi. What? Buset, dari tadi loh Pupanda nungguin kamu dan masih butuh sampah lagi dong. Oh my god. Lama banget dong. Oke teman-teman, akhirnya sekian lama dari tadi ya nunggu di kantin mancing dapat juga teman-teman ini pastinya. Buset, lama banget cuy. Sampah lagi diproses, sudah Pupanda sudah malas ngomong bahasa robot ya, lelah. Lebih banyak catatan sampah berbeda, sampah lagi masih minta teman-teman. Apalagi ini mau isu. Oh sebentar, kayaknya Pupanda ada. Nah, sudah Pupanda siapkan nih sampah-sampah untuk Kono deh. Wah, parah bre. Nah, untung aja kelar teman-teman. Oke. Data lengkap, dilaksanakan perintah. Bersihkan sampah di mana? Di kantin. Paham, bersihkan sampah kantin. Ingat baterai. Buset. Ada 20 menitan kali ya Pupanda ngerjain quest untuk node ini teman-teman. Hanya nyari jenis-jenis sampah tertentu ya. Buset. Kocak gaming. Oke.
Oh gitu, kita lihat dulu nodenya. Nah ini dia cuy, gokil, bawa sapu ya nih. Nah ayo dibersihkan, dibersihkan. Kita lihat bagaimana cara dia bersihkan ini. Krek, cekrek. Kocak juga sih ya. Langsung hilang sebentar node, karena kau telah membuat pupanda dari tadi kesusahan cari sampah sana sini. Nih kau bersihkan semuanya nih ya. Pupanda langsung kasih kau kerjaan tuh. Nah kita kasih dia kerjaan nih. Tuh buang node, hei sini kau. Tuh ayo dibersihkan, dibersihkan tuh. Nah ayo sini node, mana kau wey. Ya malah AFK di sini dia ya. Woi ayo bersihkan sampah-sampah lainnya. Mana di sini aja bengong deh ya. Waduh, atau itu nggak kecatat jadi sampah teman-teman ya? Coba bupanda lihat. Oh iya, enggak loh. Karena itu bukan sampah asal dari kantin mungkin ya. Waduh, nah jalan lagi deh tuh. Oke, dan bupanda sudah naik level ke 22 ya. Oke, kita save dulu nih. Jadi, berarti untuk game kantin simulatornya sampai sini aja teman-teman ya. Semua questnya sudah beres. Tinggal kita tunggu season kedua lagi ya. Pupanda juga sudah mendapatkan node si robot pembersih sampah ini dan juga si Kang Bakso baru ini teman-teman ya. Gokil. Oh ya, Pupanda juga ada Kakak Eci ini ya, hampir kelupaan. Halo NPC spesial. Ada Kak Eci yang jual es potong dan juga stand baru kita, stand minuman sini teman-teman ya. Oke, berarti semuanya sudah kita punya teman-teman kali ini ya. Pupanda juga dapat patung-patung hiu tuh dari mancingnya. Maunya mancing sampah malah dapat patung hiu, mantap. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kantin simulatornya ya. Thank you banget teman-teman buat kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.